Hai, saya Sheila Roswita. Yuk belajar gambar bareng saya. Kali ini kita akan belajar menggambar karakter wajah sendiri. Caranya dengan menggabungkan gambar bentuk dan gambar ekspresi. Yuk kita coba. Bentuk wajah ada macam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak, ada juga yang bentuknya hati. Sekarang kita lihat dulu bentuk wajah kita seperti apa ya. Kalau saya bentuknya yang ini, yang lingkaran. Kita kasih ekspresi dulu. Ada ekspresi senang, ekspresi sedih, ada yang terkejut, ada juga yang tertawa. Kalau sudah, tambahkan rambut. Karena rambutku pendek, aku gambarnya rambut pendek. Ada juga yang rambutnya panjang. Ada yang rambutnya kribo. Ada juga yang rambutnya diikat. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kalian sudah belajar cara menggambar karakter wajah sendiri. Selamat mencoba!